Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya walaupun lemot ya. Oke, tinggal 5 transaksi yang terakhir. Kalau transaksi yang terakhir ini betul, maka hasilnya adalah 35.500 dan 405.050. Semoga aja betul, berarti transaksinya sudah selesai. Oke, kita ke sini. Tanggal 9 dijual 1 unit VCD seharga 700.000 secara tunai. Wah. Penjualan ini banyak lemot ini ya, close. Close. Di sini ada enter sale. Penjualan tunai, jadi kita ngentrinya untuk customernya isi aja penjualan tunai gitu ya. Oke. Penjualan tunai. AC ad tanggal 9. Ini dijual, dibeli. Lemot nih kayaknya. Oh iya, yeah. Loading. Oh, sabarkah? Sabar menunggu. Sepertinya saya harus beli komputer baru lagi. What's wrong? Oke, okay. 1 menit 30 detik. Apa ya? Satu. Item number VCD. Wah. Kayak gak tahan. Harga 700.000. Oke, metodenya diisi. Metode karena tunai, metodenya diisi 700 ya. Oke, record. Dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Ini tunai. Dibeli. Kalau dibeli purchase, enter purchase. Ya, seperti biasa. PT Nasional. Tanggalnya tanggal 9. Menunggu. Lima unit. Kulkas harga belinya 800.000. Tunai ya? Oh, sorry, kulkasnya 800. Berarti 4 juta ya. Kalau sudah direcord, ignore. Oke, okay, selesai. Dijual 1 unit televisi, oke. Okay. Dijual 1 unit televisi kepada Indra seharga 1 juta secara kredit. Dijual, ya. Enter sales. Indra enggak ada ya? Indra ACN. Indra tanggal 9. Oh, sip.
Tanggal 9 cocok? 1. Kulannya 1 juta, jualnya 1 juta ya. Jadi gak untung nih kayaknya. Loading. Yang ini tunai apa kredit? Oh kredit, langsung aja record. Ignore. Dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000. Ini jurnal umum ya. Jurnal umum ada di account record journal entry tanggal 10 perlengkapan kantor pada kas tangannya. Oke, record. Nah, untuk tanggal 10 terakhir dibeli 10 unit radio kaset masing-masing 600.000 dari PT National Telekredit. Ini harus kita buat yang pertama akunnya ya. Kon. Nah, di sini ada kulkas kan. Kita 1440. 1440. Radio kaset LTO. Yang kedua di income penjualan radio kaset 4.000. Penjualan radio kaset LTO. Yang terakhir cost of sale. Harga pokok radio kaset LTO. Nah, berikutnya kita buatkan inventory-nya, item list. Sini B-004 ya. B-004 radio kaset. I buy, I sell, I inventor. Kita sesuaikan ya di sini ya. Cost of sale-nya penjualan radio kaset, income-nya penjualan kaset, radio kaset, asetnya masuk di radio kaset. Buying detail-nya 600.000 ya. Buy, beli ya. Jangan lupa NT. Belinya dari PT Nasional. PT Nasional. Harga jualnya belum ketahuan, masih di NT aja dulu. Sudah oke. Nah, baru kita entrikan ya untuk tanggal 10. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, purchase. Semoga enggak lama. Enter purchase. Ini dia. PT Nasional tanggal 10. Come on, come on, come on. Meong meong meong. Oke, cocok tanggalnya, diklik. Kita belinya 10 kredit ya. Kredit, kredit, kredit. Kredit. Radio kaset. Tap. Tap, tap, tap. Tuaga. Oke. Okay. Record ya. Oke. Okay. Ignore. Alhamdulillah sudah. Kaman, kaman, kaman. Semoga hasilnya cocok dengan 35500. 35500. Oke, okay, cancel. Kita ke report count trial balance display 35500 405 050. Oke, okay. Alhamdulillah sudah selesai. Ini akhir dari materi atau tutorial untuk perusahaan dagang kasus 2. Terima kasih banyak, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan termasuk lemot yang tadi. Semoga lanjut nanti ada tutorial baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.